Daily mini vlog rumah pohon tepi sungai. Assalamualaikum, hari ini kalian temenin aku nyuci baju dan piring di air batu ya guys. Tapi untuk mandinya nanti aku bakal mandi di sungai karena lebih seger. Oke, aku udah nyampe di air batunya karena emang jaraknya dari rumah pohon gak jauh. Di sini yang pertama aku tuh mau nyuci piring dulu. Nyuci piringnya udah selesai, lanjut nyuci baju. Nyuci bajunya udah selesai juga, lanjut aku mau mandi sungai. Mandi sungai emang seseger itu, makanya aku lebih milih mandi sungai daripada mandi di air batu.